kesehatan di kelas 2 bersama Ustazah Triwijayanti. Kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1-6. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin. Nah, sekarang coba kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Jangan lupa disiapkan juga buku pulpennya ya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang 1. Mengetahui kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. 2. Mengetahui ruas garis, sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. 3. Mengetahui contoh dan manfaat persatuan dalam keberagaman di rumah. Yang 4, kita akan belajar mengenal pola irama serta kuat dan lemah lagu. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Nah, coba perhatikan. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah, rumah juga terasa nyaman. Oh iya teman-teman, halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana, keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana, tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, teman-teman, tahukah kalian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga? Berikut ini adalah sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. 1. Tidak mau menang sendiri. 2. Suka membantu anggota keluarga yang lain. 3. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. 4. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. 5. Selalu bersikap jujur. 6. Menyampaikan pendapat secara santun. Hmm.
manfaat persatuan dalam keluarga. Persatuan dan kesatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Di antaranya, 1. Pekerjaan berat akan terasa ringan. 2. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 3. Mempererat rasa kekeluargaan. 4. Suasana di rumah menjadi nyaman. Berikut ini beberapa akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Yang pertama, pekerjaan akan terasa berat. Yang kedua, pekerjaan menjadi lama selesainya. Yang ketiga, suasana di rumah menjadi tidak nyaman. Yang keempat, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata atau makna dari kata-kata tersebut. Nah, daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Nah, untuk menambah kosakata kalian, coba kita kerjakan bersama-sama teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, sekarang ayo kita kerjakan bersama-sama teka-teki silang berikut ini. Soal yang pertama, mendatar. Nomor 1, kosakata yang bermakna tidak bersih atau terkena noda. Nah, apa ya coba? Ya, betul. Kotor. Kotor dapat bermakna tidak bersih atau terkena noda. Kemudian nomor 2 yang mendatar. Kosakata apa yang bermakna barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi? Ayo apa? Ya betul, jawabannya adalah sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Selanjutnya kita mengerjakan yang soal nomor 1 yang menurun. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Depan-depannya huruf K. Apa yo? Ya, betul. Jawabannya adalah kuman. Kuman adalah binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Soal menurun nomor 3. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Ya, betul. Jawabannya adalah bau. Wah, pintar sekali anak-anakku ini. Ada kosakata lain. Misalnya saja, bersih artinya bebas dari kotoran. Kemudian, sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Dan yang terakhir, penyakit bisa diartikan gangguan kesehatan. Bagaimana? Sudah paham? Selanjutnya, kita akan belajar tentang laporan pengamatan. Apa sih laporan pengamatan itu? Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap sebuah tempat atau suatu pekerjaan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada rumah dengan sampah yang berserakan. Gambar di samping berisi tentang halaman rumah yang tidak bersih. Ciri-ciri rumah yang tidak bersih yaitu 1. Sampah berserakan. 2. Tanaman bunga menjadi kering dan mati. 3. Halaman rumah kumuh dan gersang. Nah, sekarang coba kalian amati keadaan rumah kalian masing-masing. Tahukah kamu
bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Salah satunya yang pertama, dengan rajin membersihkan jendela. Yang kedua, rajin menyapu dan mengepel lantai. Yang ketiga, rajin membersihkan langit-langit rumah. Yang keempat, rajin membersihkan bak kamar mandi. Keluarga Dayu senang bekerja sama membersihkan rumah. Selain itu, mereka juga senang bernyanyi bersama. Nah, sebentar lagi kita akan bernyanyi bersama. Akan tetapi, sebelum bernyanyi, mari kita belajar pola irama berikut ini. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu kedukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1, dibunyikan 1 kedukan. Nada 1, 1, kemudian di atasnya ada garis. Masing-masing nada 1 do dibunyikan setengah kedukan. Nada titik 4, dibunyikan 2 kedukan. Nada 1, kemudian ada titik dan 0 di atasnya ada garis. Nada 1 do dibunyikan 1 setengah ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada titik 0 di atasnya ada garis. Angka 0 di atasnya ada garis dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 3 di atasnya ada garis dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Salah satu contoh lagu yang memiliki birama 2/4 yaitu lagu ciptaan Ate Mahmud yang berjudul Membuang Sampah. Anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyanyikan lagu ciptaan Ade Mahmud yang berjudul Membuang Sampah, masihkah kalian ingat tanda dinamika? Ya, tanda dinamika ada 2 jenis, yaitu tanda garis bergelombang yang berarti dinamika dengan lembut, dan yang kedua, tanda garis lurus yang berarti dinyanyikan dengan keras. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ruas garis pada bangun datar. Anak-anakku, saat kalian membersihkan rumah, pastikan sudah tidak asing lagi dengan keset. Keset berbentuk persegi panjang.
persegi panjang termasuk bangun tetar segi 4. Setiap tepi gambar dibatasi oleh luas garis. Luas garis adalah sisi dari sebuah bangun tetar. Gambar di samping memiliki 4 ruas garis. Ruas garis tersebut dinamakan dengan sisi bangun tetar. Nah, berikut ada contohnya. Ini ada gambar keset memiliki ruas garis berjumlah 4. Ini, dan ini. Kemudian gambar kedua ada serbet. Ini adalah gambar ruas garisnya. Kemudian ini ada yang berbentuk segitiga mempunyai 3 ruas garis. Selanjutnya, kelompok bangun datar yang memiliki 3 ruas garis. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan segitiga sembarang. Anak-anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat potongan kertas dan kemasan makanan. Kedua benda tersebut merupakan bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh atau garis lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut garis lurus. Ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri yang pertama, bangun datar memiliki sisi. Sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Yang kedua, bangun datar memiliki sudut. Sudut adalah pertemuan antara 2 ruas garis. Dan yang terakhir, ciri-ciri bangun datar memiliki titik sudut. Contoh lainnya yaitu bangun jajar genjang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut yaitu 4. Selanjutnya, persegi panjang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, gambar yang pertama adalah bangun datar segitiga memiliki banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Gambar yang kedua adalah gambar trapesium memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut yaitu 4. Gambar yang ketiga adalah persegi mempunyai banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudutnya adalah 4. Gambar yang keempat adalah segitiga. Gambar segitiga siku-siku ini mempunyai banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut yaitu 3. Dan gambar yang terakhir adalah trapesium, mempunyai banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang mengetahui kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih, mengetahui ruas garis, sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Yang ketiga, mengetahui contoh dan manfaat persatuan dalam keberagaman di rumah. Yang keempat, mengenal pola irama serta kuat dan lemah pada lagu.
Baiklah anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, Ustazah berpesan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Selain itu, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oh ya, terima kasih sudah belajar bersama dan menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.